Bang Banter. Bapak Salimin dari Sragen, Pak. Dari Sragen. Oh. Oke, okay. Selamat datang di Kota Solo, Pak. Soalnya gini, Bu, ini ternyata pemerintah Kementerian Pertanian se-Jawa Tengah itu kumpul di sini. Oh, Bo. Begitu. Oh, iya, dulu perwakilan Sukoharjo, Sragen dan semuanya yang hadir di sini. Boyolali. Terima kasih loh, Bapak, berkat Anda semuanya, petani-petani semuanya jadi petani yang benar-benar petani. Iya. Yeah. Di seluruh Indonesia mayoritas 90% adalah seorang petani. Nah, jadi memang kita harus selamatkan petani sebelum hama-hama itu nanti akan menyerang tanaman. Doilah petani diserang tanamannya. Oke, baik, kita akan tanya-tanya lagi sama bintang tamunya. Sampun beresa, Pak, bintang tamunya sinten, Pak? Kalau tidak kenal beliaunya, berarti saatnya Anda nanti akan dipensiun. Enggak, ini termeto aja. Tapi saya senang kalau Anda-Anda semuanya ini memang enak diajak ngobrol, enjoy. Senyumnya banyak, itu biasanya kalau senyumnya banyak rezekinya melimpah. Amin. Baik, Bapak Goib dan ya, juga Bapak Sri. Henze. Sri itu biasanya ratu ya. Oh gitu. Iya. Itu miring, Pak. Ratu miring. Oh iya. Gue kurang ajar banget tau bintang tamu wadahnya miring. Boleh, miring, Sri. Secara etimologi bahasa miring kira dok. Orang juga. Sri itu adalah ratu. Sri itu ratu. Padi. Sri mulih berarti panen. Iya, panen. Wow. Mudah-mudahan apa yang Anda dengan nama panjenengan ini semuanya petani bisa mulia, ya, sejahtera selamanya. Ya, pokoknya Sri lah, Pak. Ya, seperti tadi yang disampaikan sama beliaunya Pak Goib bahwa memang hama-hama itu akan bisa diramalkan seperti halnya dengan cuaca. Kalau cuaca saat ini seperti apa? Ada namanya BMG ya, Pak ya. Ya, BMKG. Nah, BMKG. Sakate sithik kane. Saat ini ada seorang petani yang perlu tahu di saat mendatang hama apa yang akan muncul sebelum muncul di tanggulangi. Nah, monggo Pak Goib, mungkin hama apa yang akan menyerang di musim ini, Pak. Yeah. Yeah. Musim ini ada 5 atau 6 hama dan penyakit yang kemungkinan akan bisa muncul. Akan muncul. Namanya siapa? Bentuk? Ya, yang pertama itu namanya bukan bentuknya. Londo. Itu tadi wereng coklat. Wereng coklat. Bukan wereng ireng ya tadi kan wereng ireng, wereng coklat. Yang nomor 2 penggerek batang. Ya apa itu, Pak, penggerek, Pak? Ulet itu. Oh, ulet. Ya. Jadi makanya yang batangnya batang, nanti tahu-tahu ambruk. Ya, ya. Nomor 3-nya tikus. Wah, kalau tikus itu banyak sekali, Pak, di Indonesia, Pak. Iya. Sekarang mau diberantas, Pak. Iya, termasuk tikus kepala hitam gitu. Tikus-tikus kantor, Pak. Iya, tikus kantor ini. Ini beda sekali, ya. Yang keempat, itu ada penyakit yang namanya penyakit blas. Kalau blas itu sendiri bukan, berarti tanpa ada penyakit, Pak. Itu babar blas namanya. Rampong, gue. Penyakit seperti apa, Pak? Ya. Mungkin bisa diketahui untuk petani. Penyakit blas itu biasanya menyerangnya pada daun, kemudian pada leher, apa namanya, leher male ya. Kayak blas kencur itu, Pak. Ya. Oh, betul. Betul. Ya, mirip-mirip lah kalau pelo ya boleh blas. Itu bahasa petaninya patah leher. Patah leher. Bahasanya wawin, gulu pedot. Boleh cadikin. Kayak nyanyi kayaknya. Ya. Nomor 5 itu namanya penyakit kresek, bukan? Oh. Kan aneh. Aneh. Itu penyakit emang udah dari sononya apa berbentuk apa emang pencetusnya dari dengan... Karena namanya disesuaikan dengan perilakunya. Kalau kita melewati tanaman yang terserang penyakit itu bunyinya kresek, makanya disebut penyakit kresek. Oh. Itu penyakitnya ya apa, Pak? Itu dari disebabkan oleh bakteri. Nah, buat gue ini mantri, Pak. Hah? Mantri apa ini? Mantri sontek no. Wah, itu gue salah, gue bupati malah belain itu. Terus yang ke-6 itu penyakit tungro. Oh,
Tongro kayak pisang itu ada tongro itu yang durung mateng wis kaku itu ya Pak ya. Itu mau apa namanya? Kayak kondro nang. Kerdil raiso berkembang. Oh, iya. Tanamannya nggak bisa berkembang. Nah ini ya hama penyakit yang harus diwaspadai oleh petani. Nah terus kalau sudah ada hama seperti itu Pak, ya. Penanggulangannya sih opo Pak? Nah penanggulangannya makanya kita ada ini Pak Sriyono dan teman-teman ini. Yeah. Ini membantu petani semua bagaimana memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Okay. Jangan sampai salah tadi misalnya sakit. Perut dikasih sakit apa obat sakit kepala kan nggak cocok. Nah ini yang ahlinya ini bapak-bapak ini nih. Ini ahli tahu semuanya apa. Jangan orang coklat dikasih apa. Kalau tungro apa, kalau ini apa gitu. Tikus cepet-cepetan. Nah, atau batu baterai juga boleh. Balangi siji-siji kalau perlu kan. Nyenengke lho. Kandek wawin ada di lucu kafe. Ini ya Pak, memang kita harus enjoy sementara penyampaian biar semuanya itu tidak sepaneng Pak. Oke. Kalau Pak Sri sendiri sudah ada apa tuh namanya kesiapan apa ini Pak untuk petani-petani yang Sukarjo. Ada di ya kebetulan sekarang ini memang petani harus mewaspadai dengan perkembangan peramalan tadi. Tapi kenyataan di lapangan sekarang terutama yang warung coklat sama tikus penggerek batang apalagi kemarin yang rendengan itu penyakit yang keresek patale dan sebagainya ini juga muncul sehingga perlu penanganan yang benar. Oke. Kalau itu menyerangnya ke apa Pak, ke padi atau ke semuanya tanaman-tanaman petani? Iya kalau tikus bisa makan segalanya tapi tapi itu untuk padi, kita bicara padi dulu gitu. Oke, baik. Ya udah nanti kita akan tanya-tanya lagi Pak ya. Boleh. Kalau Pak Sri itu, kalau Pak Sri itu nanti untuk apa aja yang sekiranya petani pengen tahu nanti kita akan tanya lagi. Iya, ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Sinden Mental. We'll be right back.